Allah menyatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu sifat kaum mukminin. Allah berfirman wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain. Dia lebih memilih pilihan hawa nafsunya, pilihan hatinya, pilihan perasaannya, daripada pilihan Allah dan Rasulnya. Enggak pantas dia ngaku mukmin. Enggak pantas dia ngaku mukminah kalau seperti itu sifatnya, kata Allah. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Firman Allah dari surat Al-Ahzab.